Selamat siang. Hari ini kita bakal ganti mesin jam. Ini jam ini pemberian dari Yayasan Hang Tua Cabang Surabaya. Kebetulan dalemannya sudah kita ganti karena tempelan aslinya itu sudah rapuh ya. Kemudian kita lepas kecuali tulisan sama logo Hang Tuanya tidak kita lepas. Kemudian kita buat lingkarannya, ini memakai kertas karton. Kita terus ulang angka-angkanya mulai dari 12 sampai dengan 11 ini guys ya. Memakai spidol hitam. Selanjutnya kita akan memasang mesin jamnya ini guys ya. Mesin jam untuk kali ini itu yang berbunyi ya, jalannya tek 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 seperti itu. Pertama-tama kita pasang dulu mesinnya ini sebelum memasang listnya dan kacanya guys ya. Kita pasang ini adepnya ke depan, ke atas. Kalau sudah, kita kasih perekat ya pakai plester, karena mesin jamnya sama bodinya jam itu tidak sampai ya guys ya, sehingga butuh perekat. Perekatnya pakai apa? Pakai plester ya guys ya. Pakai plester. Direkatkan seperti ini pun juga sama demikian. Oke, nah seperti ini guys ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan balik. Waktunya untuk menempel jarumnya ya guys ya. Ingat yang pendek dulu ya guys ya, jangan yang panjang, tapi yang pendek dulu, jangan sampai bersenggolan ya, kemudian baru yang panjang guys. Oke, kalau sudah dirasa aman seperti ini, kita bakal pasang detiknya ya guys ya. Oke. Ada yang nyantol.
kalau sudah seperti ini nggak ada yang bersenggolan antar satu sama lain, baru kita akan pasang ya guys ya. Nyaman. Untuk baterainya kita memakai baterai produk dari Energizer ya. Energizer ini baterai yang rechargeable alias bisa digunakan kembali ya guys ya. Kebetulan saya punya charger baterainya guys. Harganya 24.000. Beli 2 gratis 1. Kita akan coba masukkan. Oke, detiknya nyala ya guys ya. Kalau sudah nyala seperti ini, kita bakal pasang satu persatu, mulai dari kacanya, kemudian listnya, yang terakhir tutupnya. Oke, kita akan lihat jalannya ini apakah bersenggolan. Aman ya guys ya, tidak bersenggolan satu sama lain. Baru kita tutup. Kita pasang listnya. Sudah terpasang listnya, kita rapikan seperti ini. Akan balik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tutup. Oke guys, sudah selesai guys. Oke, mantap ya guys ya. Sudah selesaikan dengan sempurna. Kecuali ini perlu disetting lagi karena sekarang jam 1 lebih 15. Kita set dulu. Kalau muter jarum jam itu
yang searah ya guys ya, jangan berlawanan. Jam 1 lebih 15 guys. Oke, seperti ini guys ya. Akhirnya udah jadi. Jam 1 lebih 15 ya guys ya. Jam 1 lebih 15. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita sudahi sampai saat ini. Kita bertemu lagi di tutorial elektronik selanjutnya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar pada video kali ini. Bye-bye.